Dilaporkan terjadi aksi saling lempar batu yang menyebabkan sejumlah warga terluka, termasuk PJ Gubernur Papua. Peti jenazah diusung sampai ke Statin. Pemirsa, jenazah Lukas NMB tiba di Jayapura, Papua pada Kamis pagi waktu setempat. Pemulangan jenazah disambut oleh ribuan simpatisan yang telah menanti kedatangan jenazah dan rombongan. Mantan Gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia di Jakarta pada Selasa sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kasihan. Jadi berat sekali. Biasa tuh. Jalan. Nah, itu yang normal. Orang lihat. Oke, kita kabur, langsung kabur ke sana. Paling bagus main di atas sini, Kak. Atas sini. Ambil. Kita ke sana dulu. Sudah, jenazah sudah dikeluarkan dari mobil dan diusung saat jalan sampai di Stakin. Demikian, dan terima kasih.